mendisiplinkan masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Pangkal. Memang ini awal di tahun 2022, beberapa hari terakhir kita memang lebih banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi. Kemudian karena pada saat kegiatan vaksinasi itu kita banyak menemukan pelanggar di jalan, nah hari ini kita laksanakan razia, kita menindak dengan tilang. Tujuannya adalah untuk mengingatkan semua pengguna jalan di Kabupaten Pakpak bahwa keselamatan di jalan itu penting, baik pengendara maupun pengemudi dan penumpang. Nah karena itu ini kami mengawali ini, ya puji Tuhan hasilnya lumayan. Nanti sambil berjalannya waktu kami juga akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan razia rutin selain dengan kegiatan-kegiatan pengaturan di jalan pada saat pagi hari. Apa saja yang diperiksa tadi, Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yang kami periksa adalah surat-surat kendaraan. Kemudian pelanggar yang secara kasat mata, pelanggaran kasat mata misalnya tidak menggunakan helm, bonceng tiga, kemudian kelengkapan kendaraan tidak ada yang lengkap, tidak gunakan plat nomor, tanda nomor kendaraan bermotor, NKB, kemudian penggunaan helm, itulah yang, dan kelengkapan-kelengkapan kendaraan, itulah yang kami periksa. Ada yang kami tegur, ada yang langsung kami tindak dengan tegas. Jadi ya, yang ditegur seperti apa saja? Ya, yang sekiranya pelanggaran ini bisa kami tegur, misalnya dia kendaraannya STNK-nya mati baru 2 hari, 3 hari, atau kendaraan STNK-nya atau SIM-nya akan mati di 1 minggu ke depan, itu kita ingatkan untuk nanti diperpanjang. Tapi yang sudah mati kita ingatkan untuk diperpanjang lagi SIM atau STNK-nya. Berarti semuanya ditilang. Nilai tilang berapa, Pak? Ya tergantung pelanggaran. Itu ada tabel pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Denda tilang itu disesuaikan dengan pelanggaran yang dilaksanakan oleh pengguna jalan. Untuk di tahun 2021 kemarin berapa banyak? Mungkin kalau untuk di Polres Pakpak memang ada beberapa kegiatan razia yang sudah kita lakukan. Kurang lebih untuk 2021 itu kira-kira 5 kali kita laksanakan razia, dan ini di 2022 ini baru kita mulai di hari ini karena memang lebih banyak anggota itu kita terjunkan untuk vaksinasi, kegiatan percepatan vaksinasi di Kabupaten Pakpak. Oke. Silakan baca di undang-undang. Ini masuk ke titik Bapak. Ini masuk ke titik. Kalau kita kemarin, kita makanya Bapak itu ada di dunia, dan Bapak itu makanya saya tidak bisa. Kalau kita tinggal aja, saya tidak bisa.
An. Bantu tulis dulu biar ini cepat. Kasih tendanya di sini. 281 kasih tendanya di sini.